Halo teman-teman, kali ini kita berada dalam rest area Banjaratma, Jawa Tengah. Ini ada di area Kabupaten Brebes. Untuk yang belum tahu, rest area ini semula adalah bangunan pabrik yang dibangun pada tahun 1908 oleh perusahaan perkebunan Belanda yang kemudian bangkrut pada tahun 1977, lalu kemudian difungsikan menjadi rest area dalam beberapa tahun kebelakang ini. Ini bisa kita lihat ada bekas peninggalan bangunan pabrik yang kemudian di lestarikan, tetap dijaga, tidak dibongkar, yang mana area ini juga justru menjadi menarik dan menjadi spot foto bagi masyarakat yang menuju ke Jakarta dari arah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Coba naik ke atas. Di atas ini kemungkinan area mesin penggilingan tebu untuk memproduksi gula pada kedistal-kedistal. Lalu ada bak-bak bawah tanah. Ini kalau kita lihat ada lorong-lorong saluran air. Entah apa ini fungsinya di zaman dahulu. Ini kalau kita lihat ke dalam itu ada semacam lorong-lorong ke arah kiri kanannya juga, entah itu untuk akses manusia atau sekedar saluran air. Nah, kalau ini kemungkinan adalah motor dari mesin penggilingan tebu untuk memproduksi gula. Meski tidak ada
penjelasan di bangunan ini. Namun bangunan ini tetap menarik dikarenakan pengguna jalan tol yang beristirahat juga bisa menyaksikan bagaimana sisa-sisa sejarah, khususnya terkait pabrik gula di zaman kolonial.